Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami di Presisi Utama. Polda Metro Jaya berhasil mengungkap penjualan surat tanda nomor kendaraan serta nomor plat kendaraan khusus dan rahasia palsu. Pelaku yang berjumlah 3 orang ini menjual kepada kendaraan pribadi seharga Rp55 juta hingga Rp75 juta. Korps Lalu Lintas Polri dan Direktorat Kriminal Umum Polda Metro Jaya berhasil mengungkap kasus surat tanda nomor kendaraan atau STNK serta plat nomor khusus dan rahasia palsu. Pengungkapan ini dilakukan akibat maraknya penggunaan STNK dan plat khusus di jalan, sehingga Korlantas Polri tegas menertibkan penggunaan STNK dan plat khusus dan rahasia palsu. Plat nomor khusus dan rahasia hanya boleh digunakan pada kendaraan dinas yang menjalankan tugas khusus, baik kepolisian, TNI maupun kementerian. 3 pelaku berhasil diamankan dan ratusan plat dinas, plat khusus, dan plat rahasia palsu disita. Dari hasil penyidikan, diketahui pelaku menawarkan surat tanda nomor kendaraan serta plat nomor khusus dan rahasia palsu untuk kendaraan pribadi dengan harga Rp55 hingga Rp75 juta. Direktur Registrasi dan Korlantas Polri Brigjen Pol Yusri Yunus menjelaskan peruntukan penggunaan nomor plat khusus dan plat rahasia untuk kendaraan dinas. Di dalam Perpol 07 yang terbaru, nomor rahasia hanya dipergunakan untuk penyidikan dan penyelidikan, serta digunakan oleh intelijen untuk undercover atau penyelidikan. Bagaimana dengan instansi terkait? Ya, ada. Saya ambil contoh saja teman-teman TNI. TNI ada intelijennya. Kejaksaan ada intelijennya. Dan ada beberapa instansi terkait yang ada intelijennya. Itu yang boleh. Bukan pejabatnya, tetapi anggota yang melakukan penyidikan dan penyelidikan serta undercover. Ya, itu saya jelaskan. Kemudian Pak, kode nomornya apa untuk intelijen? Kalau dulu ketahuan, sekarang ini kan sifatnya rahasia. Jadi sekarang ini anggota polisi lalu lintas pun, anggota polisi lalu lintas di jalan pun tidak tahu kalau itu nomor rahasia. Karena sifatnya rahasia. Yang tahu cuma si pemilik pemegang kendaraan tersebut, karena di STNK ada tertera rahasia, dan juga sistem teknologi, baik itu etle secara portable maupun etle dari mobile dan juga yang tetap atau statis. Atau sekarang ini sudah kita gunakan teknologi untuk kami berikan ke anggota dengan menggunakan teknologi ini. Jadi kalau teman-teman tanya, kok banyak polisi lalu lintas kan tahu itu palsu itu. Nah ini kita gunakan. Dan juga ada aplikasi di handphone yang saya berikan ke mereka. Kepala Biro Provos Mabes Polri, Kombes Pol Sumarto menekankan akan menindak tegas siapa saja yang terlibat dengan penertiban surat tanda nomor kendaraan serta plat nomor khusus dan rahasia palsu. Kami dari Divisi Propam Mabes Polri dalam hal ini sudah tidak mentoleransi, zero tolerance terhadap personil Polri dalam hal ini yang melakukan penyalahgunaan terhadap nomor-nomor tersebut. Setiap hari di Mabes Polri, di jajaran Satuan Kerja Mabes Polri, kita sudah melakukan penindakan. Kita punya upaya mekanisme internal dalam menyelesaikan persoalan ini. Kepada masyarakat, kita menghimbau supaya tidak tergiur, tadi disampaikan Pak Diregiden, untuk menggunakan nomor-nomor rahasia atau khusus ini. Baik untuk kementerian lembaga maupun untuk TNI dan Polri. Korlantas Polri mengingatkan kepada siapapun yang masih menggunakan plat rahasia atau plat khusus untuk dilepas dan tidak digunakan. Korlantas Polri akan melakukan operasi gabungan untuk menindak para pengguna plat rahasia atau plat khusus yang tidak sesuai dengan peruntukannya atau palsu. Dari Jakarta, Christian Hendra, Polri TV. Dan untuk menindaklanjuti banyaknya ditemukan plat nomor khusus dan rahasia palsu, Korlantas Polri akan melakukan penertiban. Penertiban akan dilakukan dengan menggunakan teknologi yang terintegrasi langsung dengan Command Center Korlantas Polri. Berikut keterangan Diregiden Korlantas Polri, Brigjen Pol Yusri Yunus selengkapnya. Untuk mempertegas bahwa kita tahu bahwa itu asli, mohon maaf.
saya sudah menggunakan namanya RFID. Yang pernah saya bicara. RFID ini setiap nomor khusus dan nomor rahasia saya tempel RFID. Apa kegunaannya RFID? Ya, teman-teman boleh nanti baca di Google. RFID ini isi data daripada kendaraan tersebut. Misalnya nomor mobil saya 4 Romawi 15. Database-nya pemegang saya, nomor jenis, nomor rangka, nomor mesin kendaraan, jenisnya semua, warnanya apa, itu masuk ke dalam sini. Kemudian saya menggunakan JJP. Saya mengajukan karena saya berhak. Keluar database JJP-nya, pemegang direktur, kemudian keluar data aslinya. Jadi saya himbau teman-teman semuanya di luar yang masih menggunakan nomor tidak benar, tidak akan bisa dan pasti akan ketahuan oleh petugas kepolisian. RFID terbaca oleh etle, baik itu yang secara stasioner maupun mobile. Sehingga anggota bisa tahu, cukup dengan tembak begini saja JJP, ya, ditembak begini, itu langsung keluar datanya. Kalau tidak ada datanya, dia palsu, akan tertulis ini tidak ditemukan datanya. Sehingga itu kita tahu palsu. Di ETL juga sama. Di command center, center itu tidak ditemukan data, itu palsu. Jadi tolong, yang masih menggunakan seperti ini, tolong sesegera mungkin lepas. Ya, tolong dibantu teman-teman dari media, lepas, jangan. Setelah ini, kami akan lakukan razia khusus untuk kendaraan nomor khusus dan nomor rahasia. Serempak kami di Jakarta gabungan dengan teman-teman dari TNI ya, bersama-sama dengan kepolisian untuk melakukan razia. Pemirsa tetaplah bersama kami, Presisi Utama akan segera kembali.